Kalau anda yang jenis ikut perkembangan semasa, anda mesti tahu yang mana Harmony OS 2.0 dah pun diumumkan secara rasmi. Ia boleh digunakan pada telefon pintar, tablet, jam tangan pintar, skrin pintar dan bermacam lagi perkakasan lain di bawah ekosistem Huawei. Kata Huawei, Harmony OS 2.0 ini dibina berasaskan pelbagai sistem operasi di bawah satu payung. Ia menggunakan sumber yang terbuka. Huawei juga menjanjikan yang mana lebih banyak sokongan pembangun dari semasa ke semasa untuk jadikan sistem operasi ini lebih interaktif. Jadi, apa yang anda perlu tahu mengenai Harmony OS 2.0 dan manfaatnya? Kami akan kongsikan sekarang. Pertama, antara muka yang lebih mesra pengguna. Secara teknikalnya di sini, Harmony OS 2.0 mempunyai antara muka yang lebih kurang dengan EMUI sebelum ni. Jadi pada kami, pengguna sendiri takkan ambil masa yang lama untuk membiasakan diri. Sistem operasi juga nampak lebih minimalis dan teratur. Pengalaman penggunaan tu juga akan lebih baik dengan fungsi service widgets dan smart folder management. Dengan fungsi service widgets, anda boleh mendapatkan pelbagai informasi dalam masa nyata. Anda hanya perlu lirik mana-mana aplikasi pilihan anda di skrin utama untuk mengaktifkannya. Kemudian dengan sepintas lalu, segala maklumat daripada aplikasi berkenaan boleh diakses dengan mudah tanpa perlu membukanya. Sebagai contoh, anda mahu melihat ramalan cuaca semasa, terus buka widget cuaca. Kalau mahukan peringatan tentang tugasan pula, anda guna widget notepad. Atau boleh cek widget kesihatan untuk maklumat berkaitan peribadi. Mudah kan? Kedua, pengalaman berentas peranti yang lancar. Harmony OS 2.0 didatangkan dengan panel kawalan berbilang peranti yang dipertingkatkan. Ianya unik kerana dekat sini anda boleh mengawal pelbagai jenis peranti. Sebagai contoh, anda boleh tukar audio yang sedang dimainkan di telefon kepada fon telinga untuk pengalaman lebih peribadi tanpa mengganggu orang keliling. Dengan fungsi Drag to Connect pula, anda boleh menyambung peranti yang dimahukan secara bebas. Apa yang perlu anda lakukan adalah cari widget super device pada panel kawalan, kemudian leret ikon peranti ke telefon untuk menyambungkan kedua-duanya. Anda juga boleh leret ikon PC atau tablet ke telefon pintar untuk fungsi multi-screen collaboration pula. Dekat sini, ia akan meningkatkan produktiviti anda ke level yang seterusnya. Yang ketiga adalah perkhidmatan Atom. Ini adalah perkhidmatan yang fleksibel dan mudah untuk digunakan. Dekat sini, dia akan beri anda satu cara baru untuk berinteraksi di mana anda boleh melihat aplikasi merentas peranti tanpa perlu memuat turun. Ia boleh diakses melalui panel perkhidmatan dengan cara melirik ke atas dari bahagian bawah skrin utama. Dekat sinilah anda boleh menyemak dan mencari segala perkhidmatan yang diperlukan. Kemudian, dengan satu klik juga, anda boleh terus menggunakannya. Fungsi sebegini sebenarnya sesuailah untuk anda membaca berita-berita semasa. Yang seterusnya, fungsi Huawei Super Device. Dengan fungsi ini, mana-mana peranti Huawei dengan Harmony OS 2.0, tak kisahlah tablet ke telefon pintar, boleh disambungkan secara automatik. Senang kata dekat sini, telefon dan komputer ribu anda akan berubah menjadi peranti dalam satu walaupun tanpa sambungan internet. Caranya juga mudah. Anda hanya perlu lirik ke atas dari bahagian bawah skrin untuk akses Task Center. Pada masa yang sama, anda juga boleh membuat pelbagai tugas pada peranti lain. Contohnya, memindah tugasan dari satu peranti ke peranti lain melalui Task Center ini. Dan akhir sekali, Harmony OS 2.0 juga didatangkan dengan enjin animasi berprestasi tinggi serba baru. Ini sangat berguna untuk peralihan animasi yang lancar tanpa lag. Bukan itu saja, sistem operasi ini juga mampu menguruskan aplikasi latar belakang dengan bijak yang mana ia adalah berdasarkan kitaran penggunaan pengguna itu sendiri. Tak kira lah berapa banyak aplikasi yang dibuka, anda pasti boleh menikmati pengalaman penggunaan yang baik. Jadi itulah perkara yang anda perlu tahu mengenai Harmony OS dan juga manfaatnya. Baru-baru ini, pengguna Huawei Nova 9 dikatakan sudah boleh muat turun sistem operasi ini bermula dari Hong Kong. Bagaimana pula dengan pengguna tempatan? Masih boleh. Anda tukarkan saja lokasi ke Hong Kong dan muat turun seperti biasa untuk rasai pengalaman menggunakan Harmony OS 2.0. Seperti biasa, untuk maklumat lanjut, layari Huawei Malaysia hari ini juga.